أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى منفعة في ظلم في دارين آمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون yang surkumullah jika menolong akan kamu oleh Allah jika Allah menolong kamu yu'inkum jika Allah menolong kamu ala aduwikum atas musuh kamu kayaumi badrin seperti hari perang badar fala lakum maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Jadi kalau Allah sudah yang tolong, enggak ada yang bisa ngalahin. Jadi kita pun begitu, keseharian kita harap Allah tolongin kita. Harapan kita begitu. Apa aja? Ngajar kita, belajar ngaji kita, Urusan kita di kantor, urusan kita di masyarakat, apa aja itu sandaran kita adalah adanya pertolongan Allah. Jangan yang lain, maka kalau kita mengharapkan pertolongan Allah, hati kita arahnya ke sana, insya Allah. Kita akan berusaha menjauhkan segala sesuatu yang Allah larang. Nanti, secara otomatis begitu, tuh. Kita nggak mau melakukan yang diharamkan Allah. Kita nggak mau melakukan apa yang ya dibenci sama Allah. Kita selalu melakukan apa yang Allah perintah, baik yang wajib maupun sunnah. Kenapa begitu? Mengharapkan pertolongan Allah. Oh, ya. Yeah. Maka kalau Allah sudah yang tolong fala maka tidak ada yang mengalahkan kamu. Wa <tik> iyakhzulkum dan jika Allah menghinakan kamu, menghinakan maksudnya ya nu nasrukum. Ya, yatruk Jika Allah akan kamu, artinya Allah biar Allah tinggalkan akan menolong kamu. Allah biarkan akan menolong kamu. Allah tinggalkan akan menolong kamu. Allah enggak mau tulungin kamu. Kayaumi Uhudin seperti hari perang Uhud seperti hari perang Uhud Allah biarin kamu nggak ditolong kalah tuh gara-gara apa nggak patuh sama Nabi disuruh diri aja di situ diamin ya apa pantau aja di atas bukit di belakang bukit tuh pesan Nabi begitu Kata Nabi, walaupun aku menang ataupun kalah, aku kamu sini semua di sini aja, jangan kemana-mana. Eh, enggak patuh. Lihat Gonimah turun berlomba ambil dunia, akhirnya kalah. Akibat apa? Akibat melanggar perintah Nabi. Hikmahnya buat kita, jadi kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah, jangan kita melanggar perintah Allah, perintah Nabi. Jangan ada melanggar biar kita bisa ditolong sama Allah. Biar Allah enggak biarkan kita, enggak dicuekin aja. Khizrannya sama dengan dicuekin. Lihat kita kalau dicuekin gimana rasanya? Sedih enggak kira-kira? Nah. Ikutin aja. Seru begini, begini, begitu, begitu. Ikutin aja. Perintah pimpinan, perintah atasan, perintah guru, perintah orang tua. Ikutin aja. Tak kalau udah gagal baru nyesel. Ini, eh, kayak ini kan baru nyesel. Gagal baru nyesel. Jangan sampai begitu. Ikutin perintahnya. Ya, faman yang suruh kumin amin maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu mimbaktih dari setelahnya Ay ba'da khizlani setelah ya Allah menghinakannya, artinya setelah Allah membiarkannya, Allah udah tinggalin. Kalau Allah udah tinggalin siapa yang akan nolongin? Kalau Allah nggak nolongin siapa yang akan nolongin kita? sekuat apapun kalau Allah nggak tulungin kalah. Fala nasirok lakum maka tidak ada yang dapat menolongi kamu kalau Allah sudah tinggalin. Wa anallahi dan hanya kepada Allah saja lah ini tidak yang lainnya. Fala yatawakal hendaklah bertawakal. Liasik maksudnya hendaklah ya, hendaklah percaya al mukminun oleh orang-orang mukmin kepada Allah. Tawakal sama Allah. Percaya urusannya sama Allah kasih semua. Allah. Orang tawakal kepada Allah tentunya apa? Yang melaksanakan perintah Allah, yang menjauhkan larangan Allah, tawakal. Wanazala dah habis tu ayatnya lamma fuqidat qatifatun hamra u yauma badrin faqala ba'dun nasi la'alan nasa akhazaha la'alan nabiyya akhazaha Wama ma kana wa dan dan turun ayat berikutnya. Lama tatkala fukidat tidak diperdapati hilang. Ya. Koti fatun hamra'u selimut yang berwarna merah. Selimut gonimah. Ya, habis perang tuh selimut yang warna merah hilang kemana nih? Siapa yang ambil? Gitu. Kemana nih selimut yang warna merah? Siapa yang ambil nih? Fakola, yaumabadrin ya, pada hari perang Badar. Perang Badar kan menang, tuh kaum muslimin. Nah, itu dilihat ada selimut warna merah hilang. Tadi ada, sekarang hilang. Siapa yang mencuri ini? Siapa yang ngambil ini? Siapa yang melakukan pengkhianatan? Fakola, bak Donasi, maka berkata oleh sebagian manusia, maksudnya orang munafik. Kata orang munafik, nabiya Barangkali nabi yang ngambil nih. Orang munafik begitu. Enggak tanggung-tanggung pimpinannya dituduh. Yeah. Orang munafik sama kita anak sama orang tua kita tuduh orang tua begitu begitu munafik murid sama guru kita tuduh guru kita begini begini munafik jangan sampai kita begitu nuduhnya langsung ke atas padahal nabi sayang banget masa ya nabi melakukan pengkhianatan wa dan tidaklah mayam bagi tidak seyogianya maksudnya wa makana mayam bagi wa mayam bagi tidaklah seyogianya kata orang ya, munafik kata orang munafik tidak ya tidaklah seyogianya lin nabiyyin bagi nabi itu gula melakukan pengkhianatan memang siapa yang mengkhianat katanya begitu Kata orang munafik seyogianya Nabi jangan melakukan pengkhianatan. Ya fil ghanimati berkhianat dia pada ghanimah. Seyogianya jangan begitu. Ini namanya nuduh. Fala Maka oleh karena itu janganlah kamu tuduh bihi dengan Nabi itu zalika akan mikan itu pengkhianatan. Masa Nabi mengkhianat? wa fi qira'atin dan pada satu qira'at bil bina ilil maf'ul bagi bina maf'ul jadi bacanya ay yu gitu Dikhianati. ay takdirnya yunsaba ilal gululi dinisbatkan ia kepada ya pengkhianatan dinisbatkan ia nabi kepada pengkhianatan oleh orang munafik wa may yaglul Dan siapa saja yang melakukan pengkhianatan, yakti maka dia akan datang nanti bima dengan apa yang ia telah lakukan pengkhianatan yaumal qiyamati pada hari kiamat. Hamilan la'u ala unuki hal keadaannya dia memikul, membawa lahu baginya, ya, bagi orang itu, ala unuki di atas Leher belakangnya pundak berarti sini, nanti khianatnya dibawa di sini. Dosa, nanti tuh orang dosa dibawa di punggungnya. Menyebrang di sirot, nanti nyebrang di sirot, dosanya di sini. Pikul sama dia, sama, sama ini begini. Pengkhianatnya nanti dipikul di sini di belakang di belakang dipikul sama dia. Jadi kita jangan sampai melakukan pengkhianatan. Kita diserahkan sesuatu sama bos kita kerjaan. Apalagi sampai digaji. Apalagi sampai digaji sekian ratus ribu, sekian juta. Apalagi nggak digaji aja kita kalau diberikan amanah kita harus pegang amanah itu. Kalau kita mengkhianati amanah itu nanti dipikul sana di akhirat. Di akhirat pikul. Jalan di sirot. Kalau kita jalan sirat, sirat itu digambarkan ya kalau ya, digambarkan ya bergantung ya, bergantung kepada amalnya lebih tajam daripada silet, lebih kecil daripada rambut. Kita jalan jauh, jembatan ya tinggi segini, tapi jauh. Gimana rasanya? Ngeri gak tuh? Ngeri. Apalagi ada di belakang bawaannya, gandulannya di belakang. Gimana rasanya? Masya Allah. ya, umur kita enggak panjang, sebentar doang dibandingkan akhirat. Ya, coba yang umurnya udah 60 tahun. Udah 60 tahun umurnya kayaknya sebentar banget ya, gitu. Sebentar banget ya. Sebentar banget. Yang sampai kalau sampai 60 tahun, 40 tahun meninggal, banyak yang meninggal 40 tahun. Kiai, Ustad, artis banyak tuh. Jadi siap-siap aja kita mah. Jadi jangan melakukan pengkhianatan. Diberikan kita amanah, pegang amanah itu. Dan kita kalau ada orang nggak pantas untuk menerima amanah, jangan kita serahkan kepadanya. Jangan diserahkan nanti hancur. Bukan ahlinya kita serahin akan hancur. Summa tuwafa kemudian ya dibalas dengan balasan yang ya, sempurna. Kullu nafsin akan setiap diri al ghulu setiap dirinya. al ghulu yang khianat. Wahidu dan lainnya. Orang yang melakukan pengkhianatan dan juga dosa yang lainnya akan dibalas. Tuafat. Dibalas. Balasan yang sempurna. Tuafat. Jazaan sebagai balasan. Dibalas. Kita melakukan dosa, dibalas. Dosa. Sedikit pun dibalas. Maka sahabat, apa yang sudah dia usahakan, amilat dia, lakukan. Wahum la Yuslamuna dan mereka itu tidak dizolimi mereka. Syai'an sedikit pun oleh Allah, enggak dizolimi. Siapa yang melakukan kesoliman dibalas, diberikan kesolimannya. Siapa yang melakukan kebaikan diganti itu dibalas sama Allah. Bahkan betapa baiknya Allah. Siapa yang melakukan kebaikan dibalas 10. Melakukan kejahatan dibalas satu. Bahkan kalau nggak jadi melakukan kejahatan ditulis satu kebaikan. Masya Allah. Baik banget tuh Allah. Coba kalau kita kita mau berbuat kejahatan. Ya, kita mau berbuat kejahatan. ada orang pengen berbuat kejahatan kepada kita. Ya. Ada orang mau berbuat ber ber berbuat kejahatan sama kita lalu enggak jadi. Marah enggak kira-kira kita? Masya Allah. Dia aduin ke polisi. Mau melakukan pembunuhan. Na'udzubillah. Kita mau dibunuh. Kemudian dia enggak jadi. Dia tobat. Enggak jadi dia. Marah enggak kira-kira kita? Masya Allah marahnya bukan main tuh. Tapi ya Allah bukan marah. Dikasih pahala. Betapa baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Famanitta Allah, Allah. Maka siapa saja yang mengikuti keriduan Allah. Fa'ata'a. Lalu ia ta'at kepada Allah. Walam yagula. dan tidak dia melakukan pengkhianatan. Kaman ba'a. Ya. Jadi, afamanit tab'a. Maka siapakah? Atau juga, apakah ada? Gitu. Manit tab'a. Orang yang mengikuti ridwan Allah akan keriduan Allah. Jadi dia selalu ikutin keriduan Allah. Ini ada ridha Allah kerjain. Ini ada ridha Allah kerjain. Ini ada ridha Allah kerjain. Fa'ata'a. Lalu dia ta'at kepada Allah. Walam yagula dan dia tidak melakukan pengkhianatan. Kaman ba'a seperti orang yang roja'a kembali. Bisa minallah dengan kemurkaan dari Allah. Lima asyiat ya, lima asyiat bagi maksiatnya wa gululih dan pengkhianatannya. Wa ma'wahum wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masiru tempat tinggalnya adalah neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tuh, orang yang ya, melakukan keburukan, kemarak apa sakotin minallah, kemurkaan daripada Allah, maksiat. Allah murka. Al-marji'u tempat kembalinya tuh dia. Ayah, maksus bizamnya. itu adalah seburuk-buruk tempat kembali jahanam. La tadi kan begitu. Afamanit tabaah. Apakah ada orang yang mengikuti keridhaan Allah seperti orang yang kembali kepada kemurkaan daripada Allah? La, enggak ada. Hum mereka itu darajatun. Ai ashabu darajatin mereka itu ya. Orang-orang yang mempunyai derajat. Jadi Orang yang mengikuti keridaan Allah beda sama orang yang melakukan kembali melakukan kemurkaan Allah. Orang yang mengikuti keridaan Allah ini ada rida Allah, kerjain. Ini ada rida Allah, kerjain. Ini ada rida Allah, tangkas. Ini ada rida Allah, semangat. Beda sama orang yang melakukan kemurkaannya yaitu kemaksiatan. Orang yang selalu mengikuti keridaan Allah, Allah ini ada rida Allah ini ada rida Allah ini ada rida Allah lalu dia kerjain itu kata Allah hum ay ashabu darujatin. mereka itu orang-orang yang mempunyai derajat di sisi Allah ay yang mereka itu berbeda-beda pangkatnya Berbeda-beda pangkatnya. Kedudukannya. Jadi orang-orang yang selalu mengikuti keriduhan Allah. Berbeda-beda pangkatnya. Sebagaimana ya, amalnya. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal kita. Karena rahmat Allah. Tapi amal itu sababun adiyun. Sahabat, sah, sahabat, sahabat yang adat. Sebab yang adat. Allah pengen lihat ujian kita. Diperintahkan. Ada enggak orang ujian kemudian nilainya bagus? Padahal dia nilainya enggak bagus. Kenapa begitu? Cuma seribu hati yang begitu. Dia sayang betul sama dia. Mungkin dia lagi pusing. Tapi orangnya pintarnya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Dia tahu. Orangnya waroh, orangnya api. Tapi waktu itu dia lagi sedih. Mungkin orang tuanya lagi pecah. Mana ada orang kayak begitu. Nilainya nggak bagus, tapi dikasih bagus. Tapi sehari-harinya baca kitabnya hebat. Bagus sekali. Nah, ketika itu dia lagi sedih. Kacau pikirannya. Bungung. Bisa sebegitu nilainya dikasih yang bagus. Ataupun yang lain-lainnya, bisa kayak begitu. Nah, apalagi yang seperti ini, orang-orang yang mengikuti keriduan Allah tidak sama dengan orang-orang yang selalu melakukan kemurkaan, orang yang kembali melakukan kemurkaan, lalu melakukan kemurkaan, melakukan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan. Udah dinasihatin, masih melakukan kemaksiatan. Beda sama orang yang takwa. Beda sama orang yang taat, beda sama orang yang selalu mencari keriduan Allah. Kenapa? Ashabu darajatin, mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai derajat indallah di sisi Allah, ai mukhtaliful manazil, bahkan berbeda-beda kedudukan kedudukan derajatnya. Beda-beda macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Kelasnya ada VIP, ada yang reguler. Kan begitu. Beda. ada kelas ulul azmi ada kelas pangkat pimpinan ulul azmi ada kelas rasul secara umum ada kelas nabi secara umum ada kelas sahabat ada kelas tabiin ada kelas tabi tabiin ada kelas wali kutub ada kelas wali aktab ada kelas wali abdal ada kelas wali 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 ada kelas ulama ada kelas kiai Ada kelas ustad. <laughs> Berkelas-kelas. Ada orang umum. Macam-macam. Falimanit Fali manit taba ariduan Allah as-sawabu. Fali manit taba Allah. Fali manit taba ridwanahu as-sawabu. Maka bagi orang yang mengikuti akan keriduan Allah as-sawabu mendapati pahala dikasih pahala oleh Allah wali man dan bagi orang yang kembali bisa khotih dengan kemurkaan Allah dia melakukan kemurkaan Allah lagi-lagi kembali bahasanya kembali kenapa kembali kembali kenapa bahasa kembali boleh jadi orang itu udah melakukan Kemurkaan Allah udah dinasihatin masih ngerjain lagi, kerjain lagi, kerjain lagi, kerjain lagi. Namanya kembali dia, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Orang yang seperti ini Al Iqobu mendapati siksaan. Wallahu basirum bima ya'malun dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka lakukan fayujziihim bihi maka oleh karena itu Allah balas mereka bihi dengannya dengan apa yang mereka lakukan itu Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik amin Allahu a'lam